Baik, untuk makluman semua, institusi TVET seperti Politeknik Unggul Omar telah pun merangka beberapa program digital bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang berkualiti dan juga memenuhi keperluan industri semasa. Jadi untuk memperincikan perancangan-perancangan terbabit, kita nak bersama dengan Dr. Samsuri Abdullah, iaitu pengarah Politeknik Unggul Omar dan juga merangkap pengerusi Majlis Pengarah-Pengarah Majlis Politeknik Malaysia. Jadi apa khabar, Dr.? Baik, terima kasih. Baik, Doktor, mungkin di peringkat awal mungkin Doktor boleh berikan sedikit gambaran kepada penonton bagaimana ataupun perkembangan terkini proses digital dalam pendidikan TVET khususnya dalam politeknik ini. Terima kasih Encik Saiful. Digitalisasi TVET di Politeknik dan Kolej Komuniti sebenarnya telah pun bermula, dan especially dalam PNP lah, pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, kita mempunyai satu platform learning management system, platform pembelajaran yang kita namakan CDOS. Jadi di sana secara-cara boleh menggunakan platform ini untuk membuat nota, menyimpan nota dan juga menggunakannya untuk dari sudut online learning tersebut. So di masa akan datang ini kita nak tukar kepada cloud base. Itu satu. Yang keduanya, dalam kita menanggapi cabaran IR 4.0 atau 4IR, maka di Politeknik kita telah conceptualiskan kita panggil 4IR flagship, di mana teknologi-teknologi 4IR itu kita gandingkan dengan institusi-institusi yang punya kepakaran dan program dalam bidang tersebut. Contohnya Politeknik Sultan Azlan Shah dalam bidang automotif. Ya, jadi dia sebagai hub dan kemudian disokong oleh institusi-institusi yang lebih kecil dalam bidang automotif dan disokong oleh industri-industri yang terkedepan lah dalam teknologi automotif seperti Proton dan sebagainya. Begitu juga dengan yang kita panggil sebagai enabler seperti organisasi MARI. Ya, jadi itu dari sudut 4IR flagship. Jadi itu yang sedikit saya boleh ceritakan. Okey, Doktor. Dan sebelum ini Kementerian Sumber Manusia ada mengeluarkan kenyataan bahawa akan mengadakan kolaborasi dengan pihak TVET ya, untuk meningkatkan tenaga kerja yang mahir. Jadi bagaimana Doktor melihat kenyataan itu dan juga apa perancangan selanjutnya daripada pihak Politeknik sendiri? Terima kasih Encik Saiful. Ya. Jadi kami mengalu-alukan sebarang kerjasama ataupun sinergi dalam untuk meningkatkan lagi keberkesanan pendidikan teknikal dan vocational di Malaysia. Ya. Jadi kami menyambut baik dan kita mempunyai satu konsep yang telah pun di-endorse di dalam Majlis TVET Negara, iaitu kita namakan TCH, TVET Collaboration Hub, di mana TCH ini berasaskan kepada bidang-bidang tertentu dan juga di wilayah-wilayah tertentu. Contohnya dalam di Politeknik Unggul Omar sendiri, kita telah diisytiharkan sebagai TCH, TVET Collaboration Hub, dalam bidang marine engineering. Ya, dan pada masa yang sama TCH ini sebagai satu platform kolaborasi dari sudut peralatan, dari sudut kepakaran, training yang boleh disumbangkan oleh industri. Jadi hub dan juga institusi TVET yang lebih kecil beserta dengan industri dan juga enabler yang lain, research management center di universiti dan badan-badan yang lain yang boleh bersinergi bagi melonjakkan lagi sistem TVET di Malaysia. Jadi itu dia antara perancangannya, Doktor. Yeah. Jadi kita harap semuanya berjalan dengan lancar. Jadi saya kira setakat itu saja perkongsian cerita pagi Perak. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Okey, baik. Terima kasih Saiful untuk perkongsian cerita pagi dari Perak. Demikianlah kami kongsikan berkenaan